Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan aku sini, Alvan, di channel Alvan. Dan ya, selamat datang kembali di videoku. Dan ya, karena video tentang cara buat totem yang MCPC yang kemarin itu udah lebih dari 100. Dan wah, itu gila sih, sampai 100 lebih. Wah! Jadi, di video kali ini, seperti sesuai janjinya, itu aku bakalan memberitahu gimana caranya kalian membuat totem seperti bapakku SMP, tapi di MCPE atau Windows 10, ya pokoknya ya sejenis itu. Gimana caranya? Langsung saja kita mulai. Let's go. Nah, ini aku udah di HP aku. Sekarang ya, aku akan memberitahu itu barang-barang atau hal-hal yang kita perluin di sini. Itu kalian harus mempunyai pertama itu foto totem yang polosannya ya. Ini aku udah siapin, kalian tinggal cek di deskripsi, link di bawah sudah ada, langsung kalian klik. Ya ini kayak gini nih. Nah, ini ntar kalian tinggal ganti dengan foto yang mau kalian masukin ya ke totemnya. Aku tuh bikin kayak gini ya, kayak gini. Nah. Wow. Ya karena aku enggak punya gambar lain ya, enggak usah banyak bacot ya. Jadi aku bikin gini aja. Terus itu bahan yang kedua yang kalian perluin, tentu saja kalian harus punya Minecraft-nya ya. Terus kalian mau main di mana gitu loh. Terus yang terakhir itu harus kalian punya aplikasi yang namanya Minecraft Addon Maker. Ini sebenarnya biar mudah aja ya. Jadi kalian harus download aplikasi Minecraft Addon Maker supaya kita bisa mengganti totemnya. Oke, kalau kalian sudah punya semua bahan-bahan itu, yang pertama itu kalian ke aplikasi Minecraft Addon Maker-nya. Terus nih ya Nah, terus nih kita hapus dulu BAM. Kita mau bikin baru ya. Kita bikin tekan tambah ini. Yoi. Terus kita ke tekstur, ini banyak kali iklannya, buset. Nah, terus kita ke bagian items nih ya. Ini yang gak ada gambarnya, aneh anjir, ngebug. Kalau udah, nah ini langsung ada nih, totem nih. Lawa anjir, gambarnya. Terus kalian ke perubahan, dan pilih skin custom ya, karena kita mau ganti. Nah, terus kalian pilih ya, kalian letak di mana sih itunya gambarnya. Kalau aku letak di sini, unduh, ya udah tinggal klik, dan off. Iklan mulu. Meanwhile. Nah, udah terganti. Kalian tinggal tekan menyimpan meng what the ah. Seriously, man. Iklan snack video. Seriously. Nah, ini kan sudah terganti nih. Nih sudah ada buktinya nih, sudah ada di sini. Kalian tinggal tekan export ya. Nah, di sini kita mau bikin nama addon-nya ntar biar GG. Biar mantap aja. Ini aku bikin Awi. Wow. Awi wo totem your mom. Terus nih totem orang hebat. Ah, ini kalau nggak harus bikin kayak ini juga sih. Kalian terserah kalian mau bikin kayak mana. Kalau aku bikin kayak gini aja. Ah. Iklan snack video mu. Kenapa harus iklan snack video man? Of. Nah, kita skip aja. Nah, di sini nih. Nah, ini yang kalian pilih itu kita impor ke Minecraft ya. Oke, kalian pilih yang paling atas, impor ke Minecraft, boom. Langsung kita masuk ke gamenya, ke game Minecraft. Yoi. Nah, ini udah nih, impor started ya. Terus kita cek dulu apakah sudah ada Awi wo totem. Nah, kita ke global resource ya. Nah, ini udah di global resource nih, my pack. Nah, ada Awi wo totem anjir. Kalian tinggal tekan active. Ya, atau dari word-nya langsung bisa juga kok, sama aja. Yang penting kita kesini, ya kita coba ya, kita create new word, kita bikin. Nah, ini terus kita aktifin, bam, sudah aktif, terus kita tinggal create. Dan kita masuk ke word-nya. Apakah kita sama-sama lihat apakah sudah bisa totemnya? Mari kita lihat. Totem, bisa-bisa, yo ino bisa lah, ya kali nggak bisa men, ya kali nggak bisa men. Nah, bisa kan ini, ya udah kayak gini. Kalian bisa mau ganti dengan sesuai, terserah kalian mau pakai image apa atau mau pakai foto siapapun yang mau kalian taruh di totem, bisa. Sarannya sama aja, tinggal ya butuh bahan-bahan tadi dengan cara yang sama, ya udah gitu dong. Oke, easy peasy. Oke, mungkin videonya sampai segini saja ya, tentang tutorial cara membuat totem ya, yang kalian lihat tadi. Terima kasih yang mau nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah like. Oke.
Gak jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ciao. No time.